kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian yang sering terjadi di sebagian wilayah kekeringan dan memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan manusia. Ini biasanya disebabkan oleh faktor seperti cuaca kekeringan, aktivitas manusia seperti pembakaran hutan ilegal, atau faktor alam seperti petir. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak yang luas bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati menurun, kualitas udara tercemar, kesehatan masyarakat terganggu, aktivitas masyarakat terhambat, aktivitas pendidikan terganggu, dan degradasi tanah. Upaya pencegahan penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan pemantauan yang ketat, pemadaman api, pengendalian aktivitas manusia yang merusak, serta kampanye kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan organisasi lingkungan bekerja sama dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta memitigasi dampaknya. Hindari membakar di area hutan dan lahan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Hindari praktek membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan.